Kampung Alu Madrun. Gampong Alu Madrun telah memanfaatkan saluran talang untuk memudahkan pengairan air ke sawah penduduk yang dulunya tidak bisa dimanfaatkan karena kering disebabkan air tidak sampai dialir ke sawah tersebut. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan membangun saluran talang melalui musyawarah masyarakat Kampung Alu Madrun. Salah satu faktor dari usaha peningkatan produksi pangan, khususnya padi, adalah tersedianya air irigasi di sawah. Irigasi juga dibutuhkan untuk beberapa fungsi. Salah satu faktor dari usaha peningkatan produksi pangan, khususnya padi, adalah tersedianya air irigasi di sawah. Irigasi juga dibutuhkan untuk beberapa jenis fungsi. Fungsi pertama untuk menambah air atau lengas tanah dan irigasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman masyarakat gampung. Talang adalah saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton bertulang dan biasanya disangga atau terletak di atas permukaan tanah. Di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas dengan panjang tertentu. Penentuan talang ditentukan oleh kegunaannya untuk mengaliri air pada saluran irigasi dan meneruskan air irigasi yang terhalang oleh sungai. Usaha ini dimulai dengan modal berkisar Rp152.520.000 yang dibangun pada tahun 2016. Luas sawah yang diairi adalah 30 hektar yang tersebar dari 3 desa, yaitu Desa Blang Madrun, Alu Madrun, sampai ke Kampung Desa Manekari Kota. Masyarakat Kampung Alu Madrun sudah dapat turun sawah, yaitu dalam 1 tahun mencapai 2 kali panen dan sudah berjalan 2 tahun sampai dengan sekarang. Sawah tada hujan yang dulu dapat menggarap 1 kali dalam 1 tahun dan alhamdulillah melalui saluran talang ini sekarang dapat menggarap hingga 2 kali dalam 1 tahun. We'll be right back.